Assalamualaikum, ketemu lagi di channel saya Khairi Rawan Khan, Medan Sumatera Utara. Alhamdulillah buat teman-teman semuanya. Insya Allah di minggu pagi yang cerah ini kita akan sharing-sharing sedikit sebelum refreshing. Hari ini buat teman-teman semuanya, nggak heran kalau hari ini orang yang sejahtera semakin sejahtera dan orang yang merana semakin merana. Kenapa? Karena beberapa faktor. Salah satunya adalah kebiasaan atau pola hidup, dan dari situlah terjadi karakter atau sifat kebiasaan yang kita lakukan dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Orang yang sukses kerap kali dianggap gila karena melakukan hal-hal yang menurut orang biasa itu nggak wajar. Contohnya saja, dalam hal yang sudah saya lakukan, dulu saya dianggap gila karena melakukan budidaya BSF. Begitu juga hari ini ketika ada satu orang yang mulai memperhatikan akhirat dengan sebenar-benarnya, yang menjaga sholatnya di awal waktu, menjaga amal-amal yang lainnya dengan tunjuk ajar dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka orang ini pun lama-kelamaan akan dianggap gila. Oke, ini akan kita lihat satu orang gila dari salah satu negara yang merubah gurun pasir menjadi salah satu sumber income buat negaranya. Ayam-ayam ini punya pekerjaan penting. Unggas ini bertelur layaknya ayam pada umumnya, tapi dengan bantuan dari pemiliknya, ayam ini juga melakukan keajaiban mengubah gurun pasir. Kawasan dekat kota Chincha Alta, Peru ini kering dan gundul. Hujan hampir tidak pernah turun di sini. Sangat tidak cocok dengan pertanian. Namun kini kehijauan mulai muncul. Pohon jeruk mandarin yang berbuah lebat menutupi area seluas 30 km persegi. Semua terwujud berkat ayam-ayam tersebut dan pemiliknya yang punya ide gemilang. Kami telah bercocok tanam di gurun ini selama bertahun-tahun. Orang-orang berpikir kami gila, karena biasanya orang hanya bercocok tanam di lahan yang subur. Tapi sekarang kami memproduksi jeruk mandarin yang berlimpah dari tengah gurun pasir ini. Ayam-ayam inilah yang membuat tanah di gurun menjadi subur. Ada sekitar 6 juta ayam. Awalnya Vasco Macias hanya berniat menjual telurnya. Namun ketika ia menapak setumpuk kotoran ayam, ia mendapat sebuah ide. Kenapa tidak menggunakannya sebagai pupuk? Dia lalu menambahkan sisa pakan ayam. Makanan utamanya adalah jagung, tapi ayam sangat memilih. Inilah sisa pakan tersebut. Dulu kami membakar atau membuangnya, tapi sekarang kami memakainya untuk memproduksi biochar, dan ini adalah elemen utama dalam pupuk regeneratif kami. Vasco Macias membakar limbah organik tersebut dengan proses pirolisis. Itu adalah metode kuno yang digunakan oleh masyarakat adat Amazon. Biochar sangat kaya dan nutrisi, sumber makanan yang ideal bagi tanaman. Dia menambahkan kotoran ayam dan mencampurnya dengan berbagai bahan lainnya, lalu mengubahnya menjadi pupuk pelet. Sebagian digunakan untuk tanaman jeruk mandarin, sisanya dijual. Ekonomi sirkuler ini memungkinkan kami membuat semuanya efisien. Ini bukanlah hal baru, ini hanyalah cara kerja alam. Prinsipnya, sumber daya digunakan berulang kali selama masih dapat digunakan, sehingga menghemat biaya dan mengurangi limbah. Ibu kota Peru Lima, Lembaga Kerjasama Pembangunan Jerman GIZ memberikan konsultasi kepada Kementerian Lingkungan Hidup Peru bagaimana caranya mendorong agar lebih banyak bisnis yang beralih ke ekonomi sirkuler. Program ini dibiayai oleh Inisiatif Iklim Internasional dari pemerintah Jerman. Saya sangat bersyukur bisa menjadi bagian dari proyek ini dan diberi kesempatan untuk mendukung inisiatif ini. Perubahan paradigma adalah cara berpikir yang berbeda. Jadi kami perlu menawarkan bantuan untuk memastikan perubahan ini berhasil. Jadi dia banyak berdiskusi dengan pebisnis yang telah melakukan perubahan untuk mendapatkan ilmu dari pengalaman mereka, seperti Palmiro Ocampo. Dia adalah seorang koki di Lima dan membeli semua sayur-mayurnya dari perkebunan organik.
Menu hari ini adalah adas. Aroma adasnya sangat kuat. Dia mengolah seluruh bagian tanaman tersebut, termasuk bagian yang sering dibuang koki lainnya, seperti bunganya. Saya akan mengambil beberapa bunganya. Aromanya sangat harum. Palmiro mendirikan sebuah inisiatif bernama Chori, yang artinya harta karun dalam bahasa Quechua. Salah satu tujuannya adalah melatih koki-koki lainnya untuk memanfaatkan seluruh bahan makanan. Kami mendirikan Chori dengan tujuan membuat makanan khas Peru lebih berkelanjutan dengan mengoptimalkan penggunaan bahan makanan. Tujuannya untuk mengurangi limbah makanan dan kelaparan di Peru. Dia membawa sayuran yang baru dipanen ke dapur umum di kota. Pekerja di sini sangat senang mendapat tips. Mereka bekerja sebagai relawan, memasak untuk yang membutuhkan. Mereka tidak akan menyia-nyiakan bahan makanan. Seporsi makanan di sini harganya sekitar Rp16.000. Tapi bagi warga tidak mampu, makanan tersedia secara gratis. Ronald Wegeman menunjukkan sebuah resep baru kepada Regu Memasak. Selada dari adas dan akar bit yang memanfaatkan seluruh bagian sayuran. Menu ini disajikan dengan vinaigrette yang terbuat dari kulit buah-buahan dan sejenis merica yang terbuat dari biji pepaya kering. Lihat pepaya ini, kita bisa menyendok bijinya tanpa kehilangan daging buah sedikit pun. Esto tiene mucha fragancia. Biasanya kulit dan biji buah akan dibuang. Di sini bahan itu dimanfaatkan sebagai saus. Bunga adas digunakan sebagai hiasan. Saya senang dan bersyukur. Sebelumnya kami membuang banyak makanan. Sekarang kami tidak membuang apapun. Koki-koki di sini sekarang mengajarkan peserta lain bagaimana memanfaatkan metode ini. Vasco Macias juga ingin membagikan ide pupuknya dan melihat ekonomi sirkuler ini dapat berkembang di tempat lain. Jika buah saja bisa tumbuh di gurun pasir, maka kemungkinan lainnya masih ada. Insya Allah video tadi bisa menambah wawasan buat kita semua sebagai motivasi. Tujuannya supaya budidaya kita lebih baik dan berkembang jauh lebih pesat. Insya Allah apa yang diterangkan dalam video itu bukan sesuatu yang sebentar, tapi butuh waktu, tenaga, pikiran, dan perjuangan yang luar biasa. Oke, buat teman-teman semuanya, hari ini teman-teman yang pengen budidaya maggot BSF, yang belum tahu ilmunya, belum ngerti caranya, belum tahu actionnya bagaimana, saya sediakan sarananya. Sarana belajar yang saya sudah sediakan dari tahun 2016 sampai dengan sekarang, baik secara online ataupun secara langsung. Oke, buat teman-teman semuanya, tetap mentaati Allah dengan cara baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan buat teman-teman, jangan lupa tinggalkan komen di bawah kolom komentar, karena komentar teman-teman sangat mempengaruhi perkembangan channel saya. Dan yang pengen buat pesan jaring BSF, DOC, terus prepupa, telur, atau pengen ikut pelatihan yang gratis maupun yang intensif, insya Allah saya sediakan semua di nomor yang ada di bawah ini.